Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu dicampur otak-otak. Cakep. Enak amat ya. Ibu-ibu jawabnya belum pompa. Oh iya. Insyaallah kalau jawabnya pompa, mudah-mudahan bapaknya nambah. Gitu dong. Abah nambah ganteng. Oh. Nambah ganteng. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Muhajirin, insya Allah mudah-mudahan bareng-bareng menjadi ahli surga. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada dengan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio ini tentunya di Masjid Al-Muhajirin bareng-bareng mendapatkan syafaatullah ulama nanti di akhir. Amin. Alamin. Amin. Bos, ya. Ini ngajinya yang panjang apa yang pendek? Panjang. Pak. Ini ngajinya yang lama apa yang sebentar? Lama. Bapaknya minta yang lama, ibunya minta yang panjang. Para pemirsa, sebelum kita mulai, saya tidak mengajari tapi ngaji rembang. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Oh, luar biasa. Biasa di luar. Ini namanya cowok panggilan. Bersama kita David. Masya Allah. Sehat ya, Kiai ya. Alhamdulillah. Gak lengkap kalau ke profesor dokter. Oh ya. Dan beserta kita. Oke, alhamdulillah. Gimana sehat ya? Alhamdulillah. Dokter, saya dipesenin sama ayam beb saya. Apa pesenin? Ayam beb. Nah, kalau enggak pulang bawa atu. Gitu. Atu apa yang dibawa? Apa ke? Apa second juga? Ada si second. Ben amat dari. Nah, tapi dokter, biasanya kalau bawanya hijau, atasnya yo. Ini udah ada jadwal ini kan sama dengan ini. Oh iya itu kondisi. Sampai sisi kambing. Lihat tuh kayak ibu-ibu nih, lihat tuh. Lihat tuh, pada biru-biru semuanya tuh. Ya kan, kredit. Udah lunas. Oh iya lunas. Saya tidak berdua, saya menunjuk guru kita yang luar biasa. Yang selamat, buat, tentok. Makan sekutang di sini deh. Coba. Tapi udah ganteng, udah kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jenengannya siapa Pak? Pak Beni. Aslinya di mana? Tegal. Tegal itu juga? Tegal. Tegal itu di mana? Balapula. Habi? Balapula. Mana? Masya Allah, om dea. Emang tahu deanya? Lihat dong Pak Pono. Pak Bini, sekarang di Barat Pulang. Ya, di Barat Pulang. Kalau kita kan ngomongnya buntutnya panjang. Oh iya. Jadi jangan itu nanyain-nanyain dong. Gak susah dikit. Bocornya kira setunggal Pak. Setunggal kali tikus sebati. Pak Bini, kita gak ngajarin ngaji bareng-bareng. Namun sebelumnya kita dibacain Surah Ar-Rahman ayat 45, understand? Yes. Yes, aja deh, kerja. Silakan Pak Bidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ini kalau bahasanya di samping ayam bed, ayam bednya tetap tidur. Iya, kenapa kayak ayam bednya? Pembek. Maksudnya kan seni ya. Iya, jadi memang enggak udah pakai seni. Udah pakai seni. Iya, makanya ini
ibunya jadi tidur. Iya. Kalau saya gimana? Ya, kalau saya agak sedikit lama. Gimana? Dengan sini jadi indah, dengan ilmu jadi mudah, dengan iman jadi terang. Jasa. Coba kita berkali. Ya. Mama. Papa. Kales. Antara belum dapat makan siang sama ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nah pemirsa, kita bukan untuk mencari slogan saja, tapi kita benar-benar kita sudah membaca Al-Quran dengan tertib. Kalau sudah ahli dalam Al-Quran, bareng-bareng dengan para malaikat. Go. Apa ini para malaikat? Enggak. Go. Ya. Ini pemirsa, ibu-ibu ditanya, melotot aja bukannya jawab. Ya. Nah pemirsa, mari kita bersama-sama kita baca. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. 1 2 3. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini termasuk hams, understand? Hams itu berbisnis. Coba dibaca bareng-bareng ya. Fa fi fu faf. Coba yang ini coba. Fa fi fu faf. Oke, mantap. Jadi bapak-bapak ya. Nah ini bapak nih. Ya. Fa fi fu fa. Pas mantap lagi lah dia sesuatu ya. Kalau ini namanya hams ya. Hams. Ya buat gemak. Nah kemudian di sini ada sifatul huruf yaitu ba ya. Huruf apa? Ba. Di sini termasuk sidak. Understand? Kudu kuat, misalkan dia pas itu cara mengajarnya begitu ya. Ini mah kadang-kadang
ya kan? Nah makanya inilah dengan adanya ngaji nyok bareng ngacir ya. Ngacir, ngaji ceri. Ceria. Ngaji ceria. Udah ceria aja kadang-kadang makan dekuk daunnya dobre. Apa itu? Yang kasih ngatur bibirnya dobre. Ya Allah. Nah, alat di sini ini namanya mad wajib mod. Mad wajib mod. Mad artinya pan. Pan. Yang penting berapa pan? Ya. Mutasil artinya gan. Gandeng. Ya Allah. Alasannya kenapa? Apabila alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata, itu dinamakan mad wajib mod. Tasil understand? Yes. Oke, okay, seterusnya gitu ya. Kemudian di sini ada apa? Roh, sifatul huruf itu ada namanya takrir. Bo. Ya. Takrir. Takrir. Cara ulangnya tidak boleh lebih dari dua. Enggak boleh bingung enggak boleh. Roh. Rori rurar. Rori rurar. Rori rurar. Rori rurar. Rori rurar. Rori rurar. Ini perlu dicoba enggak? Coba dong. Para ibu. Nah, itu. Ya. Ibu siapa namanya? Ibu namanya siapa? Bu Titi. Bu Titi. Roni Ruror. Roni Ruror. Roni Ruror. Roni Ruror. Jangan pakai aroaita. Nah, pemirsa nih, lidahnya kadang-kadang kebiasaannya begono. Ada kewasa barang memang ada. Terus kemudian ada yang bantah suka bantah. What do I walaili ida? Mama wata kau buka mana? Boleh. Boleh boleh. Ya Allah. Oke, di sini Robi kuma maknya dibaca panjang apa pendek bu pak? Jang. Maknya dibaca panjang apa pendek bu pak? Bu? Jang. Ya, itu berapa ya bu? Dua. Dua kata ni. Kenapa? Telung. Yang panjang hurufnya ada di? Tiga. Alif wawu i. Paham? Oke. Tukar ziban, ini dibaca panjang. Ya. Kemudian di sini ada tukar ziban dibaca mat arif isuk, mat arif isuk. Waliman sofa, wawu ini adalah makrojul hurufnya termasuk al jauh. Mati kata mundur. Lamnya di sifatul huruf namanya tawasud, understand? Yes. Tawas. Tengah-tengah. Nah. Bapak melihat tengah apa yang pinggir? Nah. Ya mak ini, emang boleh begini ya? Ya Allah, kalau nggak diginiin nanti penyambung. Orang nyanyi aja kalau nggak begini nggak nanti. Oh, masak? Iya. Misalnya? Kalau lagi sedih dia rekan. Oh iya. Senangnya lagu India. Coba. Kagak enak. Coba kalau lagu India nggak pakai seni gimana? Nggak, nggak pakai seni. Gontel. Kagak enak. Tapi kalau pakai seni enak. Seni coba. Gontel bine. Sakete tele bina kimi ju du mela hati ju 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 ju. Nah, lamnya di sini. Nah, biar dengar tapi mikir ya, ya. Ya pak ya. Nah, kalau ngaji di bawah itu gak enak. Ini mati melatu dengan ustaz dia lagi. Min, min. Itu kan apa syafatai? Min di bibir. Ya, kan suka main bibir ya? Min, ya benar kan? Min. Mami muman. Mami muman. Nah begitu maksudnya, haknya huruf dipenuhi. Jangan sampai tawalut. Tawalut apa? Itu akhirnya ngikut. Itu, jangan baca al-haq. Jangan al-haq. Al-haq.
ya kan? Lamnya di sini kan tawasuk di tengah-tengah, ya. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya. Ini teman-teman juga berotot Pak. Nah, mudah-mudahan pemirsa pun juga insya Allah sama-sama saling wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Enggak guruin. Mungkin barangkali ada yang kurang, ada yang salah, teringatkan dengan saudara kita. Bo, ya. Kalau ibu nanti masuk surga duluan, saya panggil. Ya. Saya panggil. Iya. Ya, Bu ya. Ini gimana? Makanya nyentak kalau di surga ya. Oke, ya terserah dah. Makanya sekarang nyari teman wa majlisus sholih yang senang duduk di tempat majlis, ya. Jangan suka ngajak teman yang enggak benar, ya. Iya. Tak perlu juga kemari. Ya kan tanyakan ke saya nih. Iya, iya. Ke saya. Oh iya, iya. Tapi saya satu ke kamu. Ya Allah, subhanallah. Ya, mudah-mudahan dengan Al-Qur'an kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Insyaallah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Ibu Parinan, Ibu Sutini. Ibu Sutini sama Ibu Samin. Gue jadi nanyain bacaan yang aneh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.